Halo, jumpa lagi dengan kami Wahana Utama Arsitek. Kali ini kita akan mereview rumah tinggal 4 lantai dengan style modern milik Pak Henry di Pulau Mas, Jakarta yang berdiri di lahan seluas 8 x 20 meter. Untuk bagian fasad depan, didominasi dengan ornamen garis-garis lurus untuk mempertegas kesan modern namun tetap elegan dengan perpaduan warna material yang digunakan. Rumah ini memiliki 4+1 kamar tidur, 5+1 kamar mandi, ruang tamu, dapur kotor, dapur bersih, ruang keluarga, kolam renang, ruang santai outdoor di lantai 2 dan 4, ruang gym, serta ruang karaoke. Pada bagian depan, terdapat carport dengan kapasitas 3 mobil dengan tutup atap dak beton. Memasuki lantai 2, kita akan disambut dengan ruang santai outdoor di bagian depan dengan tutup kanopi kaca yang membuat ruang menjadi teduh namun tetap terang. Memasuki ruang tamu, kita akan disuguhi dengan ruang yang memanjang ke belakang tanpa sekat yang terdiri dari ruang keluarga dan dapur bersih yang bersebelahan langsung dengan kolam renang. Pada bagian backdrop ruang keluarga, dibuat dengan dominasi kaca cermin untuk menambah kesan luas pada ruangan. Pada area kolam renang, terdapat pula area makan yang multifungsi, yang di sampingnya juga terdapat kamar mandi yang bisa digunakan untuk tempat bilas setelah berenang. Di lantai 2 juga terdapat kamar tidur tamu yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kamar tidur tamu ini juga memiliki view langsung ke kolam renang.
naik ke lantai 3. Pada lantai 3 ini terdapat kamar tidur utama, kamar tidur anak 1, dan kamar tidur anak 2. Kamar tidur utama memiliki dua view, view ke area bagian depan rumah dan view ke bagian kolam renang. Kamar ini dilengkapi dengan walk-in closet dan kamar mandi dalam. Selanjutnya, naik ke lantai 4. Lantai 4 ini merupakan area santai yang multifungsi, yang terdiri dari ruang gym, ruang santai outdoor, dan ruang karaoke. Penghuni bisa berolahraga dengan santai pada ruang gym ini, karena memiliki view langsung menuju kolam renang di lantai 2. Ruang karaoke juga didesain terbuka, dengan banyaknya bukaan pada ruang ini, sehingga sirkulasi udara dan cahaya matahari menjadi maksimal.
Ruang santai outdoor juga dilengkapi dengan mini pantry yang dapat digunakan untuk area berkumpul dengan keluarga pada sore hari sambil ngeteh atau ngopi dan menikmati langit senja. Lantai 1 merupakan area servis yang terdiri dari ruang wardrobe, kamar tidur dan kamar mandi ART, dapur kotor, ruang cuci jemur, gudang, dan ruang mekanikal elektrikal. Anda ingin bangun rumah, pasti biaya beli lahan dan biaya bangunnya tidak sedikit. Untuk mencapai hasil maksimal, rumah yang elegan dan homey, kami siap membantu mendesain rumah Anda.